Oke, Jackson, Jackson, selamat datang kembali di CWXC. Di sini kita akan memainkan Ark, apakah sebutannya? Lupa kok. Kita akan play di sini. While you like try to rejoin, ya nggak mau dismiss. Oke, di sini ada mode single player. Ada dua mode di sini. Yang pertama tuh play single player, play offline and on and enter ice. Island just for you, no connection required. Required to play. Artinya kita kalau mode single player tuh kita tuh tidak butuh internet dan juga kita nih sendirian. Bisa ada manage manage save datanya, ada save datanya situ. Nah di mode kedua ini ada play multiplayer atau membutuhkan internet. Memainkan dengan 60 orang bisa multiplayer kita 60 orang cuma. Nah, cuma di sini ada unofficial unofficial server. Artinya servernya tuh bikinan orang. Jadi bukan dari gamenya lah. Ada game yang pernah saya mainkan tuh Utopia Origin tuh itu official semua servernya tuh. Nah, kalau ini enggak, Cok. Kayaknya developernya malas kalau bikin server sendiri. Oke, kita coba ya, kita mau coba multiplayer. Kita testing satu-satu. Sebenarnya sama-sama aja, cuma kalau versi unofficial nih suka-suka mereka lah itu servernya. Refresh. Hey, enggak ada lagi server. Oke, di sini kita banyak servernya. Kita masuk ke Xiaoyu. Ada ping-pingnya, kita pilih yang paling rendah di Cina nih. Bisa masuk. Oh, bisa, Cok. Oh, bisa, bisa. Udah bodo amat. Bisa nggak? Oh nggak bisa cok. Kintil nih game bangke memang. Atau jaringanku lagi nge-lag lah. Ini tuh water multiplay plot. Oke, di sini kita join ya, join join. Kita nih masih cupu lah. Kita ya pakai karakter laki-laki aja cok. Kayak kayak Kaneki dia nih. Kaneki versi tahun 4. Oke, udah. Bagus nih game. Katanya bagus grafiknya nih. Mirip PS3 lah grafiknya. Kalau saya lihat-lihat nih kayak grafik PS3. Oke, apa tuh? Anjay, cok, di sini ada ya kalau kalian suka dinosaurus pasti suka lah dengan game ini. Gak bisa siang kan ya? Saya pengen melihat siangnya, cok. Nah, ini bisa mungut-mungut kita. Lihat, cok. Nah, bisa lihat bagian bawah kiri yang dekat ini. Nah. Ada tulisan V P V E. Berarti kenapa kita ada dalam air? Oh, air nih, cok. Berarti kita nih anu kalau PVP itu player versus player nih. Lupa kok arti PVE nih. Intinya tuh kita nih ya nggak bisa melukai pemain lain lah. Nah, kan saya di sini gamenya nih lebih lumayan teliti lah. Ada ayam, cok. Bisa ditumbuk. Ada burung dodo cok, bisa cok. Gimana mau kok? Oh, Sat sama C deda, mama. Oh, ini ada tempat orang sudah. Bisa aku tidur sini?
Anjay, cok, rumah orang kita rusak, cok. Oh, pencet tengah mukulnya. Oke. Okay. Ayo sini kalian by one kita. Ya, cok, jago bangsat. Ampun ampun bang. Gila berat berat sekali cok gara-gara hujan. Kita lihat ada dinosaurusnya cok. Pernah lah melihat orang orang jago teman-teman ha melawan dinosaurus. Mau lihat cok. Oh mereka lagi nge-clash cok. Lagi berkelahi mereka. Lihat. Yang paling ku suka dari game ini dinosaurusnya bagus anunya. 3D-nya. Nah, lihat. Oke. Kalau misalnya ada yang mati, bisa kita loading lah kira-kira. Apaan anjing? Ada yang mukul aku. Anjay, cok, ada yang mati, cok. Apa nih? Ah, aduh. Sini kamu. Kanek tangan. Ah, tangan kosong. Gila, cok, panjangnya darahnya nih. Wah, kabur anjing. Belaga gila. Pernah melihat orang mukul dinosaurus tangan kosong. Kok bisa berenang, cok, dinosaurusnya? Kan kita ini sebenarnya nggak tahu diri. Dibunuh cok coba sih tuh bisa lah. Random coba randomnya ya terpaksa lah kita harus random nggak bisa siang ini ha gelap kini cok mau malam lagi kalau di sini game ini malamnya gelap minta ampun cok harus ada obor gitu ada stone oke. Bagus nih game asli cok nah kan grafiknya nih kayak PS3 ada saya pernah memainkan tuh pas tahun 2019 kah 2018 tuh memainkan game yang bagus sekali grafiknya yaitu Radiator Island tuh termasuk bagus tuh anjay cok ada mamut cok mengingatkanku pada no pada game Horizon anjay cok mamut cok bisa kali ini kayak ini jaringanku nih agak ngelek-ngelek kayaknya keren cok hei cok gede banget cok mamutnya cok ngeglitch kayak dia nih bisa kita anjay cok bisa dipukul cok kayaknya 2 minggu mukul dia nih anjay cok oh bisa luka kakinya ini jangan-jangan ini peliharaan orang nih main pukul-pukul aja kita tapi level 589 cok nggak terkurang darahnya tuh. Oh punya. Oh, siapa nih Gianon? Anjay, cok. Ada orang mati, cok. Bisakah kita bantu dia? Malah dipukul. Mungkin bisa kita nih mambil kerang. New level, apply your player status. Oke. Okay. Oh, ini apa nih, cok? Kenapa nih? Orang orang gak salah apa-apa dipukuli cok jangan-jangan yang kita pukuli ini admin cok hei bro apa saya harus pukul dia iya kamu pukul-pukul saja dia oke okay. Pukulan lelaki oke kita lihat-lihat anjay apa sana tuh cok nah kan gara-gara hujan tadi tuh
grafik grafiknya deh. Apa itu? Dinosaurus kah? Di sini ada hiu juga teman-teman ya. Dan juga ini bisa berenang nih. Nah, bisa lihat. Tuh bagus kan airnya. Gak ada hiu di belakang di bawah sini masih. Oke, ini kenapa nih mereka doang? Bisa kah? Bisa cok. Bisa kah kita? Anjay cok, tangan kosong cok. Nah kan gelap sekali kalau malam nih cok. Anjay apa ini, kiamat kah? Oh, buaya cok, gila. Ah makan. One Punch Man nih bos. Dimana melihat darah nih, sumpah cok. Kita ini ngapain tangan kosong melawan buaya ha? Udah kayak gila kah? Hah? Ah, buaya. Pernah lah kalian melihat manusia purba melawan buaya? Anjay cok, dikunyah kita. Oke, kita ya kita apa sebutannya tuh? Kita coba single player ini. Gak ada ketemu orang aku dari tadi. Oh, siang cok. Nah kan bagus kalau siang kita akan jadikan thumbnail nih. Ini mana enak motonya tuh supaya supaya menarik thumbnailnya. Gini gini aja. Nah aku bilang airnya bagus sekali ini cok. Dan juga saya pakai settingan rata kanan nih. Nih kita coba rata kanan lah. Sampai record lagi aku bangke bangke. Sama aja cok, cuma lebih silau lah. Cuma ini ray trace kayak ini atau cuma lightning biasa aja. Ngeliat air, nah kan mantap. Yuk kita kedinginan cok. Anjay cok, mau habis napas kita. Mandi dulu kan, iya. Kemana kita nih enaknya lah. Oke di sini kita lanjut pak ya. Ada sedikit kendala tadi itulah. Oke di sini sudah siang, masih ada aja mamut mamut itu. Kayaknya ini benteng orang, kayak ini mau bikin benteng ke mereka nih. Hah? Gila kah mereka nih? Woi men, grafiknya cowok bagus cowok. Anjay apa itu? Mamut cowok, nggak bisa kita pukul lagi mamutnya tuh. Kayaknya itu punya orang tuh. Nggak apa sebutannya tuh? Nggak belajar mekanisme lagi ini game. Ulan pria. Sini kamu badak. Badak ini. Badak kah? Kuda nih nih. Anjay itu takut dia dengan kita, Jo. Enggak tahu kah kita nih jagoan apa hijau-hijau tuh, Jo. Eh, sini kamu. Ulan pria. Pukulan pria. Coba lihat tas kok. Gak ada tas kita. Maka nih, hai. Enak kan dipukul pantatmu ha. Mau hilang dia cok. Entah kemana, dimensi mana dia tuh hilang. Anjay, oh itu dia. Hei, sini kamu.
apa nih? Tidak. Ih, masih selamat, cok. Oh, rumah orang nih, cok. Oh, peliharaan mereka kayaknya. Ukuran pria. Anjay, cok. Pet orang nggak ada salah kita pukuli. Oh, mati ke mereka nih. Halo. Hold down, view dead player inventory. Hold. Hold. Anjay, cok. Bisa bisa kita dapat daging, cok. Kenapa dia nih? Oh, iya. Bisa bisa kita jarah, cok, dia. Makasih ya, Pak. Ayo. Oh, hijau-hijau itu berarti orang mati, yuk. Oke, siap-siap. Oh, ini dia badak. Badak apa nih, ya? Tapir ini. Kulan pria, punya selera. Sampai besok aku mukul kamu tuh ya. Anjay, cowok. Pet orang juga nih kayaknya keren cok, asli cok pet mereka nih. Cuma aku lihat rata-rata main game ark-ark ini nih banyak orang Cina ya dengan orang Jepang, daripada atau beda region kita dengan orang lain, saya tidak tahu. Tapi mungkin ya segitu aja review saya dari game ini. Bagus nih game, cuma nggak bisa enjoy aku gara-gara masih belum ngerti kan. Ini juga kan sebenarnya review aja. Cocok regenerasi. Regenerasi dia. Pihiomia. Oke, mungkin segitu aja review dari saya. Terima kasih telah menonton. Maafkan saya kalau ada kesalahan kata. Saya CWXC sign out. Bye bye. Zombie!